Guys, welcome to my YouTube channel. Jadi hari ini aku bakal bikin tutorial makeup lagi, tapi di sini aku bakal bikin no makeup makeup look. Jadi bermakeup tapi nggak kelihatan pakai makeup gitu. Itu tuh cocok banget buat kalian yang nggak mau kelihatan menor, mau kelihatannya natural. Ini juga pas banget buat kalian yang mau jalan sama gebetan, mau jalan sama pacar, atau lagi mau hangout sama teman-teman kalian. Looknya itu emang natural dan nggak kelihatan macem-macem gitu. Biasanya cowok itu kan gak suka lihat ceweknya pakai makeup yang menor atau enggak yang berlebihan. Look ini tuh bisa banget bikin muka kalian tuh lebih fresh. Produk yang aku pakai di sini juga lebih minimalis daripada tutorialku sebelumnya, karena di sini aku nggak pakai eyeliner. Buat kalian yang mau tahu gimana caranya aku bikin look kayak gini, let's keep on watching. Hai guys, jadi hari ini aku bakal ngasih tutorial buat natural makeup. Jadi di sini tuh kayak no makeup makeup buat pertama-tama. Di sini aku pakai ini Dermaster Glow White Glow buat jadi base sekaligus moisturizernya. Udah pakai moisturizer, kita lanjut pakai ini Wardah BB Cream CD Fans. Ini yang warna natural. Abis pakai BB cream, kita tambahin lagi pakai BB cream buat jadi concealer ke bagian-bagian yang kayak bekas jerawat sama jerawat gitu. Kita set pakai bedak Mars yang nomor yang natural beige. Kita lanjut pakai alis. Di sini aku pakai Etude House yang drawing eyebrow yang warna coklat. Karena di sini no makeup makeup, jadi cuman ngisi alisnya aja. Pakai eyeshadow. Buat eyeshadow aku dari Beauty Creation yang Tease Me. Ini aku bakal pakai warna yang coklat aja yang natural. Aku pakai yang warna blissful. Kita jepit bulu mata sebelum pakai mascara. Caranya pakai Maybelline yang The Magnum Barbie. Udah pakai maskara, kita lanjut pakai blush on. Blush onnya aku pakai dari Makeover yang nomor 06 Caribbean Sunset. Lanjut pakai lip cream. Buat lip cream aku pakai dari Rollover Reaction yang shade-nya Sally. Karena temanya no makeup makeup, jadi aku samain sama warna bibir aja biar gak kelihatan pucat. Nambahin efek glowing, kita tambahin ini yang classy. Jadi ini dia final looknya, semoga kalian suka. Jangan lupa like, comment, dan subscribe kalau kalian suka video ini. Jangan lupa juga share ke teman-teman kalian. Ini tuh benar-benar natural banget, jadi nggak kelihatan kalian bermakeup yang menor gitu. Semoga bermanfaat, and see you on my next video, bye!